Muhammad Muiz Mirza bin Arif Mirza atau lebih mesra disapa Muiz merupakan graduan Politeknik Jeli Kelantan pada tahun 2019 bagi program Diploma Agroteknologi. Beliau menceburkan diri dalam ternakan tenusu sebagai penyelia di Nor Livestock Farm Sendirian Berhad. Seperti apa yang kita maklum, Politeknik Jeli Kelantan sama sekali kurang pendedahan terhadap ternakan, terutamanya ternakan tenusu. So, macam mana Muiz boleh survive Muiz dalam bidang ini? Okay, pada mulanya, saya bermula dengan latihan industri. Okay. Pada ketika itu, latihan industri memang saya boleh kata saya kuranglah pengetahuan berkenaan dengan ternakan ruminan, terutamanya ternakan lembu tenusu. Tapi selepas saya tamat saja menjalani latihan industri, pada ketika itu saya dah boleh katakan saya ada lebih banyak ilmu pengetahuan berkenaan dengan ternakan lembu tenusu. Selepas itu saya ada pengalaman praktikal macam mana nak mengendalikan lembu tenusu. Jadi selepas itu tamat saja latihan industri, saya rasa saya lebih berminat nak teruskan dalam bidang ruminan atau ternakan. Sebab bidang ternakan ini tidak sukar seperti yang saya sangkakan sebelum ini. Okey Muiz, boleh ceritakan serba sedikit macam mana Muiz boleh mulakan kerja di sini? Pada mulanya tahun Disember, pada bulan Disember 2017, masa itu saya mulakan saya punya latihan industri di syarikat ini. Lepas tu saya tamat latihan industri saya pada bulan April 2018. Selepas tamat saja latihan industri, pada hujung tahun 2018, bos saya panggil saya semula datang ke sini, berbincang dengan dia nak panggil saya kerja di sini. Jadi saya terima tawaran dia. Lepas tu pada bulan Januari 2019, saya mula bekerja di sini dan sampai hari ini saya kata hampir 2 tahun saya bekerja di sini. Okay, di syarikat ini, di Nor Livestock Farm, untuk kami mendapatkan penghasilan susu yang berkualiti dan mencapai target pengeluaran susu yang tinggi, pemilihan baka itu sangat penting. Jadi di sini kami memilih baka lembu Pure Holstein, yang mana baka ini yang pertama yang di Semenanjung Malaysia, kita import daripada Australia, dan juga susu A2. Faktor pemberian makanan kepada ternakan ini juga diambil kira. Jadi kami akan memberi feed yang berkualiti, dan seterusnya untuk mendapatkan production yang tinggi, keselesaan lembu ini juga diambil kira. Okey, untuk ternakan lembu tenusu ni, dia tiada usia yang spesifik untuk kita nak buntingkan lembu ni. Kita lebih kepada tengok berat badan. Jadi berat badan yang ideal adalah 270 kilo ke atas, dah sesuai untuk kita nak buntingkan lembu ni. Kalau di sini kita gunakan AI lah, artificial insemination, sebab di sini kalau ternakan baka Pure Holstein, umur setahun 2 bulan, body dia, berat dia dah boleh capai 270 kilo ke atas. Kebiasaannya aktiviti prasusu ni kami akan lakukan pada waktu awal pagi, pukul 6 pagi, dan juga pada waktu petang, lewat petang pada pukul 6 petang, kerana pada waktu petang weather dekat sini dia tak panas. Weather tu sesuai untuk kita prasusu supaya lembu tu dalam keadaan yang selesa. Bila dalam keadaan yang selesa, bila kita prasusu tu, dia punya production susu pun akan lebih tinggi. Okey, anggaran pengeluaran susu bagi seekor lembu Pure Holstein untuk first lactation, pada tahun pertama dia boleh menghasilkan lebih kurang 20 kilo susu hingga 25 kilo, dan pada tahun yang kedua sehingga 30 kilo,
Dan untuk third lactation pun boleh pergi lebih daripada 30 kilo. Okay, setiap orang pasti akan ada cita-cita mereka tersendiri. So, soalan saya, siapakah Muiz beberapa tahun akan datang? Okay, baik. InsyaAllah saya akan terus bekerja di syarikat ini. Okay. InsyaAllah pada beberapa tahun akan datang, masa akan datang, saya akan jadi overall manager lah di sini. Saya akan in charge untuk semua operasi di ladang ni. Saya okay. akan in charge dan di bawah saya akan ada dua orang staff lah. Okay. Okay. Keluarga saya adalah penguat semangat saya. Okay. Terutamanya ayah saya. Uh-huh. Ayah saya dia minat dalam bidang ternakan ni. Uh-huh. Jadi ayah saya menggalakkan saya menceburi dalam bidang ternakan ini kerana dalam bidang ternakan ni sebenarnya peluangnya tu banyak. Banyak meluas. Okay. Ya, ada banyak peluang. Jadi ayah saya menggalakkan untuk saya teruskan saja bekerja di sini, meneruskan mempelajari bidang ternakan dan terus bekerja dalam bidang ternakan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, penggambaran dokumentari alumni bersambung lagi.